berjalan ke mana-mana ni, memang atas dunia ni mana ada orang yang tak suka berjalan? Mana ada orang tak suka berjalan? Dia jenis kalau ada masa lapang je, ada masa free je, berjalan. Ada masa terluang je, ada masa lapang saja, pi ke mana-mana sebab seronok. Kalau di sini ada abang-abang, ada kakak-kakak yang stres, yang jenis kerja serabut fikiran, rasa tak tenang, pi berjalan. Dia kalau kita ni tak tenang hidup, dia ada tiga benda buat confirm makan tenang. Nombor satu, kalau tak tenang hidup, pi makan. Sebab tu kalau orang yang badan dia sihat-sihat tu tanya dia, abang ni mesti banyak masalah. Sebab bila stres makan, bila stres makan, jawapan dia betul. Bila stres makan, dia hilang stres. Yang kedua, bila stres, pergi jalan-jalan. Pergi jalan-jalan, tak payah ambil benda yang mahal-mahal. Jalan pergi ke jauh-jauh, tak payah. Setakat pergi pusing-pusing, kita punya kawasan perumahan, pergi depan sikit, belakang sikit, pergi sana sikit, jauh sikit, tu pun jadilah. Sebab bila mana pergi berjalan, dia akan jadi tenang. Dan yang ketiga, kalau stres, tidur. Kalau stres, tidur. Sebab ada orang tanya, dia kata, ustaz, macam mana nak, macam mana saya ni, kalau mengantuk, apa ubat mengantuk dia? Dia tanya, apa ubat mengantuk? Ubat mengantuk, jawapan dia tidur. Bila tidur, bangun-bangun, confirm tak mengantuk dah. Tapi kita bila mana stres, kita tak nak tidur. Kita macam-macam lagi, kita tambah kerja dalam hidup. Tapi ambil masa untuk tenang. Salah satunya yang tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah buat pada hari ni, yakni berjalan. Anak tinggal di rumah ke bawa ke? Ha? Tinggal. Bola bok belakang tak muat nak? Tak muat nak? Kan? Kau ada bawa sekali ke? Kan? Dia jenis bila berjalan, pergi berjalan, dia akan rasa tenang. Tapi, dalam jalan, ada agak benda yang patut kita tengok. Ramai orang yang hanya berjalan, tapi tak ambil peluang untuk lihat apa kebesaran yang Allah tunjuk pada dia. Hari ni kita sampai di sini tengok macam-macam benda, pokok banyak, air banyak. Berapa ramai orang yang tergolong dalam